Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali, sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Dan semoga kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari seluk-beluk ya alam jin dan syaitan, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas, yaitu berkaitan tentang bahwasanya mereka bangsa jin akan menjadi saksi pada hari kiamat ya bagi para muazzin ketika mereka mendengar suara azan. Dan kita juga telah menyebutkan ya beberapa keutamaan dari seseorang menjadi muazzin, yang mana seorang muazzin itu akan mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa agar seorang muazzin ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya, kemudian jangan kita berebut ya, untuk menjadi imam, karena banyak saat ini kaum muslimin mereka berebut untuk menjadi imam dan melupakan menjadi muazzin. Dan ini sangat disayangkan sekali, padahal keutamaan muazzin itu lebih besar ya daripada menjadi seorang imam. Padahal beban yang ditanggung itu lebih besar ya bagi para imam daripada muazzin. Makanya kita harus lebih semangat lagi untuk menjadi muazzin daripada menjadi seorang imam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di kesempatan kali ini, yaitu berkaitan dengan waktu atau kapankah setan berkeliaran. Ya, apakah pada waktu siang hari? Ya, ataukah pada waktu malam hari? Ya, karena ada beberapa keyakinan ya berkaitan dengan waktu keluarnya setan ini. Ya, kalau pada jam segini setan mulai keluar, ya jadi anak-anak tidak boleh masuk. Ya. Berkaitan dengan hal ini, penulis hanya menyebutkan sebenarnya satu hadis ya berkaitan dengan waktu setan itu berkeliaran ya, karena kalau ada suatu keyakinan bahwasanya setan kalau udah jam 12 siang itu sudah hentikan semua, karena pada waktu itu setan itu mengganggu ya, ada yang mengatakan seperti ini ya. Kemudian yang kedua ada yang sampai menjelang maghrib, ada yang mengatakan waktu mau maghrib maka setan pada keluar ya. Ada yang mengatakan tengah malam ya mereka mulai keluar ya, karena manakah yang sesuai dengan syariat Islam, karena Islam ini dibangun ya, berdasarkan dalil-dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ataupun dalil-dalil dari Al-Quran. Ketika memang tidak ada dalil yang menjelaskan berkaitan dengan hal tersebut, ya, maka hal tersebut tidak perlu kita yakini. Akan tapi jika memang hal tersebut berkaitan, ada dalil-dalil yang mendukung dengan hal tersebut, ya, walaupun ini ada misalnya berasal dari adat istiadat, akan tapi ada dalil-dalil Al-Quran yang menguatkan hal tersebut, ya, maka kita harus meyakininya. Bukan kita meyakini karena adat tersebut, ya, akan tapi kita meyakini karena dalil tersebut. Jadi berbeda, ya, karena ada orang mengedepankan adat, ya, budaya, walaupun adat tersebut bertentangan dengan Al-Quran, mereka tetap membela mati-matian, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi bagi kaum muslimin harus mendahulukan dalil. Ketika memang kebiasaan tersebut bertentangan dengan dalil, bertentangan dengan Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW, maka kita tinggalkan perbuatan tersebut, kebiasaan tersebut. Ya. Jadi di sini, ya, penulis menyebutkan berkaitan dengan kapankah, ya, syaitan berkeliaran. Sini penulis menyebutkan, yaitu Syekh, ya, Wahid Abdus Salam Bali menyebutkan bahwasanya dalam kitab As-Sahihain, yaitu kitab Bukhari dan Muslim, ya, disebutkan terdapat hadis dari Jabir radhiyallahu anhuma, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza kana junhul lail aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna syayatina tantashiru hina idzin fa idza dhaba sa'atun minal laili fahulluhum wa aghliqul abwaba wadhkuru ismallahi fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan wa auku kirabakum wadhkuru ismallah wa khammiru aniyatakum wadhkuru ismallah walau an ta'rudu 'alaiha syai'an wa atfi'u masabihakum." Dalam hadis ini ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan, yaitu hadis, ya, yaitu ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila malam menjelang, ya, ataupun petang hari menjelang malam, berarti sore menjelang malam, ya, ketika kalau dia waktu cerah itu ketika di bagian barat itu ada sudah mulai tanda-tanda kemerah-merahan, karena pada waktu tersebut itu akan memasuki waktu maghrib, ya. Maka tahanlah anak-anak kalian agar tidak keluar rumah. Kenapa? Karena saat itu setan sedang berkeliaran, dan apabila waktu tersebut telah lewat, maka biarkan mereka keluar rumah. Ya, kalau mereka mau keluar, ya, pada waktu malam, ya, ketika sudah lewat ataupun sudah mulai hilang mega merah, ya, di ufuk barat tersebut. Dan tutuplah pintu-pintu sambil menyebut nama Allah, karena setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Kemudian apa? Ikatlah geriba. Geriba ini adalah kantong air, ya, kalau kalian sambil menyebut nama Allah, ditutuplah kantong air kalian dengan menyebut nama Allah, ataupun tutuplah tempat air, mungkin bisa kendi, ya, bisa timba, ya, ataupun bisa juga gentong, ya, dan lain sebagainya, dengan menyebut nama Allah. Kemudian tutuplah bejana-bejana kalian sambil menyebut nama Allah, walaupun hanya dengan melintangkan sesuatu di atasnya, ya, serta padamkanlah lampu-lampu kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan satu waktu saja ya, setan itu berkeliaran. Ya, maksud berkeliaran di sini adalah mereka mulai keluar dari tempat persembunyiannya. Ya, bukan berarti kalau di waktu-waktu yang lain mereka tidak berkeliaran, tetap berkeliaran, akan tapi tidak secara bersama-sama. Ya, berkeliarnya masing-masing. Tapi kalau di waktu maghrib ini, ya, waktu menjelang maghrib ini, ya, mereka berkeluarnya ini secara bersama-sama, secara rame-rame. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis ini, ya, menyebutkan ada 5 perintah dalam hadis ini yang perlu kita perhatikan. Ya, yang pertama adalah menahan anak kecil agar tidak keluar rumah hingga waktu isya. Ya, di sini penulis menyebutkan hingga waktu isya. Kenapa hingga waktu isya? Ya, karena sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwasanya ketika mega merah itu menghilang, ya, itu sudah mulai, ya, ataupun mendekati waktu untuk mengerjakan sholat isya. Ya, karena kalau pada zaman dahulu tentunya tidak ada yang namanya jam, sehingga mereka ketika ingin mengerjakan waktu sholat, ya, mereka hanya melihat dari alam. Misalnya sholat subuh, ya, mereka melihat fajar yang ada di timur. Kemudian ketika mau mengerjakan sholat zuhur, ya, mereka melihat matahari, ya, apakah matahari sudah agak condong ke arah timur bayangannya, ya. Nah, ini mereka melihatnya dari alam, ya, ataukah, ya, kalau mau sholat asar, ya, bayangannya ini lebih panjang dari bendanya, seperti itu. Jadi mereka hanya melihat dari alam. Berbeda dengan kondisi sekarang ini. Ya, sangat berbeda kondisi dengan yang sekarang ini. Ya, kita bisa melihat waktu sholat ini dengan melihat jam. Bahkan tidak hanya cukup di situ, sudah ada jadwal untuk mengerjakan sholatnya. Tentunya ini adalah kemudahan, dan kemudahan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi kita diperbolehkan untuk, ya, menggunakan jadwal waktu sholat yang ada, karena kalau kita cek, kita periksa juga, ya, waktu sholat yang ada kalau kita sesuaikan, misalnya kita mau melihat dengan alam, ini juga akan sama, tidak berbenturan. Jadi tidak ada masalahnya. Ya, boleh kita cek dari bulan ini, ya, asarnya jam sekian misalnya, kita cek betul nggak bayangannya ini lebih panjang dari bendanya. Nah, kalau memang dia nanti tidak pas, maka kita cari kapan dia waktunya yang pas. Akan tapi menurut penelitian, ya, ini sudah dibuktikan dan ini memang benar, ya, waktu sholat yang ada ini sudah tepat dengan waktu yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita ini, ya, setelah beberapa jeda berikut ini. Dan bagi kaum muslimin semua yang ingin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan bisa mengirim pertanyaan Anda semuanya melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan, ya, setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika menjelang waktu maghrib, ya, ataupun sudah mulai muncul, ya, warna merah, ya, di arah barat, ya, ataupun sudah mau mulai muncul warna merah di arah barat, maka kita tahan ataupun jangan diperbolehkan anak-anak ini main di luar rumah lagi. Ya. Jadi bagaimana yang dia ingin anak-anak ini mau mengerjakan sholat, maka dalam hal ini itu diperbolehkan mereka keluar rumah, akan tapi tujuannya adalah untuk mengerjakan sholat, bukan untuk bermain-main. Ya. Karena orang-orang tua kita terdahulu itu sering menakut-nakuti anaknya ini dengan kalau sudah masuk waktu maghrib itu datang gendruwo, ya, keluar kuntilanak, ya, keluar pocong. Itu rata-rata di waktu maghrib ini, setelah masuk waktu maghrib. Ya, kita melakukannya bukan karena alasan ini. Kita melakukannya adalah karena hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kepada kita, ya, agar ketika anak-anak itu menjelang waktu maghrib ini kita suruh mereka masuk. Ya, misalnya kalau sekarang pakai jam ya sekitar 5 atau 10 menit sebelum waktu azan sholat. Kita tahan, kita suruh mereka masuk ke rumah. Jangan diperbolehkan lagi mereka main di luar rumah. Ya. Karena pada waktu itu disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna syayatin tantashiru hina izin. Pada waktu itu setan ini mereka keluar. Ya, pada waktu malam, pada waktu menjelang waktu malam tersebut. Ya, makanya harus berhati-hati. Ya. Jadi dengan anak-anak yang mereka ingin mengerjakan sholat, ya tidak ada masalah, perbolehkan mereka untuk mengerjakan sholat, karena niat baik mereka untuk mengerjakan sholat inilah dia yang menjadi benteng bagi mereka. Tapi kalau niatnya main-main, benteng apa kan gitu? Tidak ada benteng apapun ketika masih main-main, ya, tidak disuruh masuk, maka jin sangat mudah sekali untuk langsung masuk ke tubuh mereka. Ataupun kadang mereka nantinya tidak sengaja, ya bukan tidak sengaja, karena memang tidak nampak, tidak tahu, tiba-tiba mereka sudah bertabrakan dengan jin, dengan setan yang berpencar ketika waktu tersebut. Ya, tapi kalau dia niatnya, ya anak-anak ini ketika keluar rumah dia berniat ataupun ingin mengerjakan sholat, ya maka diperbolehkan ya untuk mengerjakan sholat. Ya makanya ketika kita dalam perjalanan, ya dalam keadaan safar, usahakan ketika waktu maghrib ya kita berhenti terlebih dahulu untuk mengerjakan sholat. Ya tujuannya adalah seperti ini, ya agar terhindar dari ya gangguan-gangguan setan yang ketika itu mereka sedang menyebar di waktu malam hari, di waktu maghrib tersebut. Ya makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya kenapa setan ini sangat suka sekali mereka berkeluarnya di waktu maghrib. Ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ya bahwasanya mereka bangsa jin ini akan mendapat kekuatan ketika di waktu malam hari. Ya di waktu malam hari kekuatan mereka ini akan bertambah. Ya, makanya ya para dukun mereka pasti tempatnya ini sengaja mereka buat dengan kondisi gelap ataupun minimal remang-remang, karena ini memang yang disukai oleh jin. Warna-warna gelap ini ada warna yang disukai oleh jin, oleh setan. Ya, makanya para dukun ya mereka sangat suka sekali dengan tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat yang ya oleh kita katakan sangat gelap lah seperti itu. Nah, ini yang mereka sangat disukai. Makanya salah satu ritual yang mereka lakukan ya adalah ya mereka melakukan tapa, ya puasa ataupun puasa ini disebut dengan puasa Patigeni. Ternyata mereka itu bertapanya itu puasanya itu di tempat yang memang di tempat tersebut tidak pernah masuk cahaya apapun. Ya termasuk cahaya matahari juga tidak pernah masuk ke dalam rumahnya tersebut. Ini adalah tempat yang sangat disukai oleh jin. Jadi, kalau ada tempat yang memang gelap ya dan tidak ada cahaya apapun di situ, nah di situ jin mereka sangat suka sekali. Makanya untuk penampakan itu sering nampak ketika ada di tempat-tempat yang gelap. Ya di tempat-tempat yang gelap ini sering terjadi penampakan, walaupun kita juga tidak menafikan, tidak meniadakan di tempat terang juga mereka terkadang memberanikan diri untuk menampakkan diri mereka. Ya, itu hanya 1-2 saja, akan tapi kebanyakan mereka yang menampakkan dirinya adalah di waktu-waktu gelap dan di tempat-tempat yang sangat gelap. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi yang pertama ya kandungan dari hadis yang tadi kita sebutkan ada 5. Kemudian yang kedua adalah menutup pintu rumah. Ya wa aghliqul abwab wadhkurismallah. Tutuplah pintu rumah dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tutup pintu ya ketika sudah anak-anak kita masuk ke dalam rumah, ya kita tutup pintu tersebut dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya tujuannya adalah agar mereka semua tidak bisa ya masuk ke dalam rumah kita. Ya. Kan ada hadis yang lain ya, bahwasanya ketika kita masuk ke dalam rumah dan kita tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika masuk ke dalam rumah, maka syaitan pun berkata, ya kami mendapatkan tempat menginap di rumah ini. Ini karena kita tidak menyebutkan nama Allah ketika menutup rumah ataupun ketika masuk ke dalam rumah. Kemudian ketika kita makan, ya, kita tidak mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika makan, ya maka setan pun mengatakan kami mendapatkan makan malam. Padahal kita masuk keluar rumah itu kan tidak tentu ya, bisa saja pagi hari kita masuk ke dalam rumah, tapi jin ini, setan ini mengatakan kita sudah mendapatkan makan malam. Jadi mendapatkan tempat menginap ya juga mendapatkan makan malam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya ketika kita menutup pintu rumah ya, kita tutup dengan mengucapkan bismillah atau bisa juga dengan zikir-zikir yang lainnya. Misalnya bisa dengan, pokoknya di situ ada yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya menutup begitu saja. Ini ada kesempatan ya bagi bangsa jin mereka masuk ke dalam rumah kita. Jangan kita pernah memberikan kesempatan bagi mereka ya, karena kadang ada juga orang yang berniat menghina, ya udah kita memberi makan mereka kan termasuk sedekah bagi mereka. Nah, ini adalah hinaan ya, ataupun ejekan-ejekan untuk syariat Islam. Ada juga mengatakan ya biar mereka itu ikut sholat di samping kita. Kita renggangkan aja safnya agar mereka tidak masuk ke dalam, agar mereka masuk ke dalam saf kita biar mereka juga dapat pahala. Ini adalah merupakan penghinaan terhadap syariat Islam. Tidak boleh kita mengatakan hal-hal yang seperti itu ya, apabila memang sudah disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita tentang dengan ucapan-ucapan kita ya, jangan pernah kita tentang dengan ucapan-ucapan kita, dengan pemikiran-pemikiran kita yang rusak ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua adalah menutup pintu rumah dan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tutup pintu rumah dengan mengucapkan bismillah, jadi ketika sudah kita suruh masuk anak-anak kita tutup ya pintu tersebut dengan mengucapkan bismillah ataupun dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mengikat geriba ataupun tempat kantong minum ya. Geriba ini merupakan kantong minum yang dulu itu dia terbuat dari kulit ya, tempat minum. Kalau sekarang mungkin bisa jadi tempat minum itu bisa kayak teko lah kalau sekarang. Ini kalau dulu mereka terbuat dari kulit ya, biasa dipergunakan ketika mereka melakukan safar yang melakukan perjalanan, mereka menggunakan geriba tersebut ya, tempat minum yang terbuat dari kulit tersebut untuk bekal minum mereka ya. Tapi kalau sekarang mungkin sudah lebih mudah yaitu dengan menggunakan botol ya. Makanya di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya, wa auku kirabakum wa dzkurusmallah, dan ikatlah geriba kalian dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mengikatnya tersebut ya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita biarkan begitu saja. Ketika kita mengikatnya, kita ikat dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yaitu menutup bejana ya, menutup bejana juga dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa khammiru aniyatakum wa dzkurusmallah, dan tutuplah ya bejana-bejana kalian dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di hadisnya disebutkan walau an ta'rudu 'alaiha syai'an ya, kalaupun kalian tidak mendapatkan sesuatu yang bisa digunakan untuk menutup tempat minum tersebut ataupun tempat-tempat air tersebut ya, maka gunakanlah, di dalam hadis yang lain disebutkan gunakanlah hanya dengan menggunakan lidi ya, lintangkanlah lidi tersebut ya, tapi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada penjelasannya ya, kenapa hanya menggunakan lidah saja, akan tapi dia disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kelima ya adalah memadamkan lampu saat tidur. Ya, jadi memadamkan lampu saat tidur ini adalah merupakan ya, anjuran ataupun perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kan tapi ya ulama berkhilaf ya ataupun berselisih pendapat ya berkaitan dengan lampu listrik yang sekarang ini. Ya, kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yang adalah lampu obor ya, lampu obor yang di situ ada tali-talinya ya. Tapi ya dengan tali-tali tersebut itulah dia yang dikhawatirkan itu nanti dia ditarik-tarik sama tikus ketika tidur ya, ataupun nanti lampu tersebut ya, mungkin lampu lampu teplok lah seperti itu. Nah, ini nanti ketabrak sama tikus sehingga lampu tersebut terjatuh dan membakar seluruh rumah, dan inilah yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya diperintahkan untuk mematikan lampu ketika akan tidur. Nah, kalau lampu listrik ya sekarang ini ya insya Allah itu masih aman saja ya, kalaupun terjadi konslet itu bukan terjadi karena sambungan arus listrik mereka menabrak lampu tersebut ya. Kalau lampu tersebut pun ditabrak dan tidak terjadi konslet, maka itu tidak ada masalah. Dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan ya pembahasan kita ini setelah beberapa jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya akan tapi kalau memang kita bisa ya mematikan lampu ketika kita tidur, maka kita kerjakan ya, baik lampu tersebut adalah lampu listrik ya ataupun lampu yang dia ada, kalau yang lampu yang ada minyaknya ya itu dianjurkan untuk dimatikan. Yaitu harus dimatikan sebelum tidur ya, karena ini adalah melakukan ya perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita matikan lampu tersebut. Kalau lampu listrik, kalau kita memang bisa tidur tanpa dihidupkan lampu listrik tersebut, maka ini jauh lebih baik lagi ya, karena kita mengikuti ya anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun alasan atas perintah yang ketiga dan keempat ya dijelaskan oleh riwayat lain dalam As-Sahihain juga ya, dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim juga disebutkan ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ghattul ina'a au kussiqa'a wa aghliqul baba wa atfi'us siraj fa inna syaitana la yahullu siqa'an wala yaftahu baban wala yakshifu ina'an fa illam yajid ahadukum illa an ya'rudu ala ina'ihi 'udan wa yadhkura smallahi falyaf'al." Tutuplah bejana, kemudian ikatlah kantung air, tutuplah pintu dan padamkanlah lampu, karena sesungguhnya setan tidak bisa membuka ikatan tali kantung air, tidak juga bisa membuka pintu, dan juga tidak bisa juga membuka bejana. Maka jika salah seorang dari kalian tidak menemukan apa-apa kecuali melintangkan sebatang kayu ya di atasnya seraya menyebut nama Allah, maka hendaklah ia melakukannya. Jadi setan tidak bisa membuka pintu yang ketika menutupnya tersebut itu disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak bisa membukanya. Ya. Ataupun juga membuka tempat-tempat minum ya, mereka tidak bisa membuka tempat-tempat minum kita ketika kita menutupnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini ya kita, kalau kita memang ingin ya terhindar dari gangguan setan, maka kita mulai ya dari hal-hal yang kecil seperti ini. Kita suruh masuk anak-anak kita ke dalam rumah ketika masuk waktu malam Ya, kemudian kita tutup pintu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita tutup juga tempat-tempat minum dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita juga harus ya mematikan lampu ketika kita tidur. Ya. Adapun ya sebab kelima, ya di sini penulis menyebutkan dijelaskan oleh hadis ya riwayat Abu Dawud, yaitu sebab kelima tadi disebutkan bahwasanya diperintahkan memadamkan lampu saat tidur. Ya, disebutkan. Adapun sebab yang kelima dijelaskan oleh hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu ketika seekor tikus lewat sambil menyeret sumbu lampu. Jadi kalau lampu teplok ataupun lampu yang dia menggunakan minyak itu pasti ada sumbunya. Ya, maka di sini tikus itu lewat kemudian diseretnya sumbu lampu tersebut. Lalu ia menjatuhkannya di depan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di atas tikar kecil yang beliau duduki. Kemudian sumbu lampu tersebut membakar suatu bagian dari tikar itu seukuran lempengan uang dirham. Uang dirham ini seperti seukuran uang logam rupiah kita seperti itu. Ya. Melihat hal ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nimtum fa'atfi'u sirajakum fa inna syaitan yadullu mithla hadhihi ala hadza fayuhriqakum." Maka kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apabila kamu hendak tidur, maka padamkan lampumu, karena sesungguhnya syaitan memberikan petunjuk kepada semisal tikus ini." Yaitu apa? Memberi petunjuk untuk apa? Untuk menyeret sumbu tersebut sehingga ia akan membakar kalian. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dikhawatirkan ya lampu teplok tersebut, lampu yang ada sumbunya tersebut, ya termasuk juga lilin. Ya, lilin juga sangat berbahaya ya kalau kita biarkan hidup ya ketika kita dalam kondisi tidur. Ya, anakku nggak bisa tidur kalau lampunya dimatikan, ya, lilinnya dimatikan, bisa pas mati lampu. Ya sudah, kita hidupkan tapi jangan sampai kita tertidur. Setelah anak tidur, kita matikan lilin tersebut, ataupun kita beri pengertian kepada anak kita tersebut bahwasanya kalau nanti ada sesuatu yang lewat, nanti ada yang terbakar, memang mungkin lantai kita nih semen sehingga tidak mungkin terjadi kebakaran. Siapa yang bilang tidak mungkin terjadi kebakaran? Ya, namanya tikus ya ataupun hewan-hewan yang lain, terkadang mereka membawa kain sehingga kain tersebut mengenai lampu tersebut dan membakar kain tersebut sehingga membakar bagian ruangan-ruangan yang lainnya. Siapa bilang kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak ya, maka semuanya akan terjadi. Jangan kita katakan tidak mungkin. Jangan kita katakan seperti itu. Ya kan, memang sudah perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, maka kita kerjakan ya, walaupun bertentangan dengan akal kita. Sebenarnya kita sering mengulang-ulang ya, kita dahulukan ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari akal kita. Jangan kita dahulukan akal kita. Ya, hadis Nabi kita belakangkan. Kita teliti dulu sebelum kita menerima hadis ini, kita teliti dulu. Kita bukan orang kafir. Kalau orang kafir mungkinlah seperti itu. Kita orang muslim ya, orang Islam, seharusnya kita dahulukan ya terlebih dahulu perkataan Allah dan Rasulnya, baru kita gunakan akal kita untuk mencerna ya Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tersebut, tapi kita kerjakan terlebih dahulu. Kita kerjakan terlebih dahulu hadis-hadis tersebut ya, kalau kita sempat ataupun kita mampu untuk memberikan keutamaan-keutamaan ataupun faedah-faedah dari hadis-hadis tersebut, maka ini lebih utama lagi. Apabila kita tidak mampu, ya sudah, kita kerjakan saja apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Karena orang-orang kafir mereka sudah mulai percaya dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti misalnya hadis berkaitan dengan lalat ataupun hadis yang berkaitan dengan meniup minuman yang panas itu tidak tidak diperbolehkan. Mereka sudah mulai meneliti, ini adalah mereka melakukan ketika memang penelitian tersebut sesuai dengan ilmiah. Tapi kalau mereka tidak sesuai dengan ilmiah, mereka tolak. Padahal penelitian ini akan selalu berkembang terus menerus, ya, berubah terus menerus penelitian ini. Tapi untuk dalil Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW adalah tetap, ya, mungkin pada masa lalu tidak ditemukan, ya, alasannya, ya, pada masa sekarang mulai ditemukan. Dan betul, ya, bahwasanya meniup, ya, air yang panas, ya, ini akan menyebabkan suatu zat ataupun partikel yang beracun, karena ada partikel antara H2O berjumpa dengan CO2, ini akan menghasilkan racun yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Ya, namanya racun bukan berarti aku sudah sering minum air panas ini yang kutiup tapi tidak mati-mati. Tidak harus seperti itu, ya. Tidak harus langsung seketika itu langsung mati, ya, sama seperti rokok. Ya, orang yang merokok seketika merokok tidak langsung mati, padahal di bungkus rokoknya sudah jelas, ya, tercantum di situ rokok membunuhmu, tapi tidak, orang ketika merokok tidak langsung mati. Ya, seperti itu juga, ya, hal-hal yang terjadi ketika kita meniup minuman, ya, kemudian kita minum, ini akibatnya akan berdampak buruk bagi tubuh kita. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Al-Hafiz, ya, rahimahullahu berkata, itu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan hadis ini memberikan pelajaran bahwa yang mendorong tikus untuk menyeret lampu adalah setan. Jadi setan bukan hanya memerintahkan keburukan kepada manusia saja, ya, akan tapi setan juga terkadang menyuruh, ya, hewan-hewan ini melakukan keburukan yang tujuannya adalah untuk keburukan manusia juga. Ini adalah yang diperintahkan oleh setan. Ya, sementara setan musuh manusia, ya, ia meminta bantuan kepada musuh manusia lainnya, yaitu api. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dengan kemurahannya dari tipu daya musuh, sehingga Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, inilah yang disebutkan oleh, ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian dalam Sahih Muslim disebutkan terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir secara marfu', ya. La tursilu fawasyakum wasibyanakum idza ghabatish syamsu hatta tadhhaba fahmatul isya fa innash syayatin tanba'ithu idza ghabatish syamsu hatta tadhhaba fahmatul isya. Kemudian di hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan, janganlah kamu melepaskan binatang ternakmu dan anak-anakmu pada saat matahari tenggelam. Jadi pada saat matahari mulai tenggelam, ya, jangan kita biarkan hewan ternak juga dilarang untuk kita biarkan di luar kandangnya. Jadi kita masukkan ke kandangnya, apalagi manusia. Jadi anak-anak ini mereka sangat rentan, ya, sangat rawan sekali mereka terkena gangguan jin, ya, karena mereka belum bisa melakukan zikir sendiri. Makanya orang tuanya harus menjaga mereka dengan cara memasukkan mereka ke dalam rumah ketika menjelang waktu maghrib. Kemudian hingga hilang kegelapan waktu isya. Kenapa? Sesungguhnya setan-setan itu berkeliaran ketika matahari tenggelam hingga hilangnya kegelapan waktu Isya. Jadi ketika waktu Isya sudah datang ataupun sudah hampir mendekati waktu Isya, ya, maka diperbolehkan kita membiarkan anak-anak kita main di luar rumah. Ya, tapi kalau sekarang ini memang sangat jarang sekali, ya, anak-anak yang mereka main di malam hari, ya, karena rata-rata mereka kalau sudah masuk waktu maghrib, ya, setelah sholat maghrib, ya, mereka langsung di dalam rumah, ya. Kalau yang dia tidak memiliki orang tua yang soleh, terkadang mereka biarkan anak-anak mereka menonton televisi di rumah mereka masing-masing, ya. Berbeda dengan orang-orang terdahulu, ya, mereka kadang anak-anak ini kalau orang-orang terdahulu, anaknya kalau nggak mengaji sudah dibiarkan mereka main, nggak pagi, nggak siang, nggak malam, mereka biarkan saja. Tapi kalau yang orang tuanya soleh, ya, biasanya nanti mereka suruh anaknya itu untuk pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat dan sekalian mereka mengaji ataupun belajar Al-Quran di masjid, ya. Kemudian al-fashi yang dimaksud yaitu harta yang dibiarkan terlepas. Ya, maksudnya adalah onta. Onta ini adalah termasuk harta bagi kaum muslimin, ya, harta yang hidup seperti itu, ya. Kemudian juga sapi ataupun kambing, pokoknya hewan-hewan ternak lah. Jadi hewan-hewan ternak ini adalah juga merupakan harta bagi manusia. Kemudian Ibnul Jauzi berkata, sebab berkeliarannya setan pada waktu tersebut adalah mereka lebih leluasa bergerak di malam hari daripada di siang hari. Ini yang kita sebutkan tadi. Karena apa? Karena kegelapan lebih menghimpun kekuatan setan daripada waktu-waktu yang lainnya. Begitu juga segala sesuatu yang berwarna hitam. Ya, itulah sebabnya Nabi SAW bersabda, ya diriwayatkan oleh Abu Dzar, al-kalbul aswad as-syaitan. Anjing hitam adalah syaitan. Ya, kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, ya, ataupun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, qilu fa inna syayatina la taqil. Lakukanlah qailulah ataupun tidur siang, karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu tidak tidur di siang hari. Jadi mereka di siang hari tidak tidur, ya malam hari juga mereka kadang tidak tidur. Ya, jadi dianjurkan, ya, ataupun diperintahkan untuk tidur siang. Itu qailulah ini tidur menjelang zuhur, tidur sebentar menjelang waktu zuhur, ya. Karena apa? Karena setan tidak melakukan tidur siang. Ya, kemudian, ya, saya mengatakan, yaitu penulis buku ini Syekh Wahid Abdus Salam Bali mengatakan asar ini juga diriwayatkan, ya, asar Umar bin Khattab tadi, ya, diriwayatkan oleh Abu Nuaim secara marfu' sanatnya dan dinyatakan hasan oleh Syekh Albani. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi ketika, ya, waktu setan ini berkeliaran adalah di waktu di waktu menjelang waktu maghrib, ya, ataupun menjelang malam, ketika warna merah di ufuk barat sudah mulai nampak, ya, di waktu tersebutlah setan-setan mulai berkeliaran. Dan ini adalah, ya, waktu inilah yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan karena mengikuti, ya, perkataan dari orang-orang tua kita, akan tapi memang di waktu ini kita dianjurkan, ya, disunnahkan untuk memasukkan, ya, anak-anak kita ke dalam rumah ketika waktu menjelang maghrib, karena pada waktu tersebut setan-setan berkeliaran. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita sampaikan, ya, dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi sahabat semuanya yang memiliki pertanyaan ataupun ada sesuatu yang mengganjal, ya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda semuanya di nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.